Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel PG Chef. Okay, saya Hafizi Zahari. Panggil je PG. Okay, apa khabar sahabat-sahabat di sana? Saya harapkan saya harap okay, semuanya sihat walafiat di sisi keluarga yang tersayang. Okay, dan dijauhi daripada pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Okay, apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah bagaimana kita nak memotong formica dengan cara yang mudah dan senang dan lurus cantik untuk dijadikan lining. Okey, biasanya ni okey, ni lining. Lining ni untuk kita tampalkan pada wardrobe ataupun kita nak buat kabinet, kita nak tutup bingkai kayu kita. Okey, supaya dia cantik tertutup. Okey, tapi kalau kita beli ini, dia ada satu warna dan dia tidak mengikut formica yang kita gunakan. Jadi, contohnya saya gunakan formica warna begini. Bagaimana saya nak potong untuk dijadikan lining supaya lurus elok? Okey, saya akan menggunakan Wirutek cutter. Bagaimana kita nak memotong formica dengan cara yang mudah dan straight elok? Aha, okey. Ni dia bahagian dia. Okey, ni merupakan Wirutek cutter yang sememangnya direka khas untuk memotong formica ataupun HPL. HPL ni apa dia? High pressure laminate. HPL, high pressure laminate. Okey, ni dia. Okey, bagaimana saya nak saya akan tunjukkan sekejap lagi bagaimana kita nak potong dengan cara yang sangat senang dan lurus elok untuk dijadikan lining. Kalau kita nak okey, untuk menggunakan Wirutek cutter ni kita tak boleh nak potong apa ni? Formica kita ni dengan saiz yang besar. Contohnya untuk kita tampal pada wardrobe ataupun pintu kabinet, tak boleh sebab dia khas hanya maksimum 11. Okey, 11 cm sahaja. Jadi memang khas untuk membuat lining sahaja. Okey, jom saya tunjukkan bagaimana cutter ini berfungsi untuk memotong HPL ataupun formica. Okey, sebelum saya tunjukkan bagaimana Wirutek cutter ni berfungsi untuk memotong formica untuk dijadikan lining. Okey, macam ni. Saya akan terangkan terlebih dahulu apa ni? Bagaimana kita set Wirutek cutter kita ni. Kata orang apa dia? Tak kenal maka tak cinta, kan. Okey. Baik, ni dia. Okey, ni dia ada dua roder. Roder ni yang akan memotong kabinet kita. Memotong kabinet. Roder ni lah yang akan memotong formica untuk memotong formica. Kalau kita perasan ni ni kat hujung roder dia ni tajam. Okey, kemudian dia bertemu dengan roder satu lagi, kemudian dia akan memotong formica. Okey. Di sini pula kita boleh set untuk mengikut ketebalan formica kita. Kalau contohnya kalau tebal ni berapa mm, saya pun dah lupa. Okey, kalau dia lagi tebal boleh kita lagi renggangkan dia. Okey, kemudian kita boleh set juga di sini sebesar mana yang kita perlukan lining yang kita perlukan. Okey, contohnya saya buat mungkin segini. Okey. Bagaimana okey, jom saya tunjukkan bagaimana kita dia berfungsi untuk memotong formica. Okey, saya akan masukkan okey di sini. Masukkan saja. Okey, kita tengok mata bertemu mata tu. bertemu mata, kemudian okay, jatuh ke hati. Okey, tengok. Kita sudah pun mula memotong. Okey, kemudian tolak saja. Okey. Okey, kalau kita tengok potongan daripada Wirutek cutter ni sangat cantik. Sangat cantik. Okey, ni dia ada plastik ya. Okey, jadi potongan dia sangat cantik, sangat sempurna. Jadi kita tak perlu risau lagi dah kalau kita nak bagi seragam kat okey. Kita tak perlu okey, jadi dengan ni kita dapat membuat kabinet kita tu bingkainya seragam dengan paparan atas ataupun tepi. Okey. Itulah perkongsian kita untuk bagaimana cara untuk memotong formica ataupun HPL dengan menggunakan Wirutek cutter.
itulah sedikit perkongsian daripada saya cara nak menggunakan cara untuk memotong Formica ataupun HPL dengan cantik dan lurus dengan menggunakan kata Virutech kata ni. Okay, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada beginner-beginner yang saja yang berminat untuk bertukang ataupun memang hobi bertukang seperti saya. Saya juga antara hobi sajalah bertukang, bukanlah saya tukang apa ni, buat perabot ke apa. Okay, jadi semoga perkongsian ini memberi manfaat dan jika ada salah silap ataupun penambahbaikan yang perlu saya tambahkan, boleh tinggalkan pada ruangan komen. Dan juga kalau ada suggest nak buat video apa, tentang apa, saya insyaAllah kalau boleh saya buat, saya akan tunaikan. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa untuk tekan button subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan segala jenis perkongsian daripada PG Share. Okay, semoga kita semua sentiasa selamat daripada COVID-19 yang melanda negara kita. Okay, sahaja perkongsian saya. Kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Assalamualaikum.